Kenapa ramai orang hina agama Islam sekarang? Kenapa? Kerana dia tidak beriman. Ha? Bukan sekarang, daripada dulu. Daripada zaman Rasulullah SAW. Nah, tengok, berlaku perang Badar, berlaku perang Uhud, siap angkatan perang. Nak memerangi. Kenapa? Tidak suka dengan agama Islam. Nah, dia benda molek ni memang ada orang tak suka. Sebab tu kita nak buat kebaikan, ada orang kata. Sekarang ini tak usah kata kita cakap kita. Kita tulis ayat Quran, orang kritik lagi. Kita tulis hadis, orang kondeng lagi. Kenapa? Kerana kita duduk sekarang zaman yang Nabi kata, sayakunu ala nas sanawatun khada'ah. Akan berlaku ke atas manusia satu zaman penuh kacau bilau. Yukazzabu biha sadiq wa yusaddaqu biha kadzib. Pada zaman itu, tok guru hak cakap benar, orang kata bohong. Orang yang cakap pelawak, orang kata benar. Nampak? Wa yukhawwanu biha alqa'in. Pengkhianat akan dilantik menjadi menteri pada masa itu. Wa yukhawwanu biha alamin. Pada masa itu orang amin, orang yang amanah, orang kata tak betul, penunggang agama dan sebagainya. Nah, gitu. Dah susahlah. Kita tetap bersama Islam, tak peduli. Orang yang menjadi musuh Islam itu, nak ada dua duduk di dalam negara umat Islam. Kalau kafir, yang harbi, mana yang wajib kita lawan. Kalau yang zimmi, yang kita bertanggungjawab menjaga keamanan mereka. Dan orang Islam lebih dahsyat musuhnya daripada orang kafir, iaitu para munafik. Orang munafik, mereka akan kerah sesama Islam, kasih sayang dengan orang kafir. Orang beriman yang sebenar, mereka kasih sayang, ruhama ubainahum, sentiasa kasih sayang sesama orang Islam.